Inisiatif pemberian vaksin secara terus atau walk-in untuk golongan warga emas akan diperluas di seluruh negara mulai minggu depan. Menurut Menteri Penyelaras Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan, Khairi Jamaluddin, warga emas yang belum menerima vaksin di Lembah Kelang masih boleh hadir terus ke mana-mana pusat pemberian vaksin PPV. Pengumuman akan dibuat di peringkat CITF negeri berkenaan dengan walk-in untuk warga emas. Tetapi secara dasarnya, di peringkat CITF persekutuan, kita telah buat keputusan bahawa negeri boleh memulakan walk-in untuk golongan warga emas yang mana belum lagi menerima vaksin dos pertama mereka, dan kita serah kepada negeri-negeri untuk membuat pengumuman tarikh pelaksanaan dan juga PPV-PPV yang akan menerima walk-in untuk golongan warga emas. Ada yang sudah mula, ada yang akan mula. Untuk rekod, lebih 95% atau 3 juta daripada 3.1 juta warga emas seluruh negara yang berdaftar telah menerima sekurang-kurangnya satu dos vaksin. Daripada jumlah itu, 2.25 juta telah melengkapkan vaksinasi mereka. Pihaknya turut menyasarkan nilai ambang 40% penduduk dewasa di seluruh negara yang lengkap dua dos vaksin bakal dicapai menjelang 31 Ogos ini. Dan serentak dengan pengumuman itu, program vaksinasi melalui kaedah sama dilaksanakan di 4 pusat pemberian vaksin PPV Pulau Pinang mulai hari ini. Dan meskipun hanya dihadkan kepada mereka yang berusia 60 tahun ke atas, sambutan diterima amat menggalakkan. 3 daerah di seberang perai menerima warga emas secara walk-in mulai hari ini, iaitu PPV Dewan Millennium di seberang perai utara, PPV SP Arena di seberang perai tengah dan PPV Dewan Serbaguna Jawi di seberang perai selatan. Manakala di bahagian pulau, PPV Pusat Convention Spice akan menerima warga emas di daerah timur laut dan barat daya mulai esok. Ini saya buat masa dia tak panggil, lepas tu saya dan saya tengok lah WhatsApp mainkan bertambah nak kau ni. Kau Dewan Millennium. Lepas tu saya tanya kat depan tu, dia kata ada umur 60 lebih. Lepas tu saya terus daftar lah. Dia dapat lah. Ni nak tunggu panggil ni. Senang lah kalau dia buat macam ni. Oh, dia buat macam ni senang. Dengar nak lah abang kata. Ada dia buat panggil kan. Tu makcik mai tu. Dapat ni. Selain yang belum menerima janji temu, warga emas yang belum mendaftar untuk vaksin juga diterima untuk pemberian vaksin secara walk-in.